Unit Pelayanan Kesehatan atau Yankes DPR RI menyelenggarakan seminar kesehatan dengan tema Badan Sehat Kerja Oke. Ditemui usai acara seminar kesehatan dengan para dokter, dosen Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, dan pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI Kepala Subbagian Yankes DPR RI, Bambang Soleh Zulfikar menyampaikan tujuan diadakannya seminar kesehatan adalah untuk membantu para karyawan dalam melakukan tindak kebugaran fisik dan berolahraga secara praktis di dalam ruangan. Dari pagi sampai sore kan aktivitasnya itu hanya di belakang meja dan duduk gitu ya di kursi. Nah, mereka kerjanya kebanyakan rapat dan rapat mendampingi anggota. Oleh karena itu, aktivitas geraknya kurang. Jadi untuk melakukan olahraga itu tidak cuma keluar dari meja dia, dari kursi dia, tapi bisa dilaksanakan di ruang lingkup kerja dia. Dalam kesempatan yang sama, Dr. Nora Sutarino menyatakan untuk menjaga kebugaran tubuh diperlukan latihan fisik yang teratur selama 30 menit, minimal 3 kali dalam seminggu. Dr. Nora menghimbau para karyawan yang bekerja di kantoran agar mampu membagi waktu dalam beristirahat dan berolahraga serta menjaga pola makan yang seimbang. Kita mengatakannya kalau di dunia kami itu adalah latihan fisik itu banyak sekali, terutama untuk mengendalikan penyakit-penyakit degeneratif seperti mengontrol kadar gula darah, mengontrol kadar lemak dalam darah, kemudian mengontrol berat badan. Aktivitas fisik sedang yang dilakukan 30 menit, 3 sampai 5 kali seminggu. Abdul Ajib dan Temi TVR Parlemen melaporkan.